episode kali ini sepertinya semakin menarik, seru, dan pastinya akan menegangkan. Di mana kali ini perusahaan Buana Crop telah dipegang oleh Roni ya guys. Dan kehancuran pun akan mulai terjadi lambat laun karena Roni tidak bisa mengendalikan perusahaan Buana Crop. Terlebih lagi, si Alia dan juga Priska akan dengan mudah menguasai Roni. Seperti yang kita tahu bahwa Roni adalah mata keranjang dan itu akan dimanfaatkan oleh si Priska ya guys. Dan di sisi lain kebahagiaan Dewa dan juga Nana pun akan menjadi kenyataan. Dimana kali ini Dewa sepertinya akan membeli rumah baru ya guys. Dan terlihat di adegan berikutnya ini, si Dewa dan juga Nana sudah menyiapkan cover. Namun kita tidak tahu pasti apakah Dewa dan juga Nana memang akan pindah rumah atau hanya untuk sekedar berlibur. Mudah-mudahan saja koper yang mereka persediakan itu adalah tanda mereka telah mempunyai rumah baru ya guys. Bukan hanya untuk sekedar berlibur. Karena tentunya kita semua mengharapkan Dewa Buana akan kembali bangkit seperti dulu lagi. Terlebih lagi kali ini perusahaan Buana Crop akan mengalami kehancuran. Dan semoga saja dengan kerendahan hati Dewa, Dewa pun akan mau kembali untuk memimpin perusahaan Buana itu. Nah guys, jika kalian penasaran untuk episode selanjutnya, jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV 1 untuk semua.